pun tentang pertanyaan yang kedua pun, no? Besaran sedekah. Mesedekah. Mesedekah dalam fikih menyatajuk ke orang yang berhajat tidak perlu niat. Tapi bila bersedekah ke orang kaya harus diniatkan sedekah baru dapat pahala. Menyatajuk ke orang yang membutuhkan walau tanpa terbesit dalam hati untuk bersedekah sudah punya nilai sedekah. Kira orang dalam lebu tajuk bu yang penting ingat dalam sedekah. Ingat kerana rasa iba tak urut nyan kadu. Nyan walau hana taniat sedekah tidak teringat sedekah pun tetap dapat balas sedekah. Tapi kalau diberikan pemberian kepada orang yang butuh, yang mampu, menyohana tanik sedekah hanya hana merumput balas sedekah. Ditajuk ke karabat kurungsi, menyoh tanik sedekah, ya merumput balas sedekah. Dentek sedekahnya le tingkatan ji. Imam Suyuti narupegah langitab kan balas sedekah gebagi le Imam Suyuti dari sirto, duarto, lerto, sampai truk tujurto. Sampai truk tujurto. Malah nak sampai truk dikurutuh mana salah long. Gebagi tingkatan pahala sedekah tergantung kebutuhan orang, tergantung status orang. Jadi inti ji pahala sedekah tetap dapat, cuma level pahala ji beda-beda. Malah menyo yang sedekah paling enggak ke kerabat, ke saudara dekat termasuk orang sik tu. Tapi menyo orang sik butuh, menyo anak butuh yang lebih enggak tajuk kurang yang anak butuh. Adapun pemberian yang tidak diniatkan sedekah biasa disebut hibah ataupun hadiah. Ini hadiahnya pemberian yang diberikan untuk penghormatan. Urang na prestasi merumpuk juara tajuk pemberian kegagian oleh-olehnya kan hadiah dalam bahasa agama. Kan sedekah ke? Sedekahnya ji diberikan ke orang yang butuh. Yang orang tidak butuh tak beri kerana untuk apa kan apresiasi. Untuk memberi apresiasi ya kan hadiah bahasa ji. Adapun hibah nya lawan daripada jual beli. Jual beli tak pemilik sesuatu kepada orang lain dengan nak imbalan balasan. Adapun yang hibah ana imbalan. Jadi hibah dengan hadiahnya beda ji baknit kan. Nya tujuan untuk memuliakan ngeun hadiah. Nya ana tujuan tepu ngeun hibah. Nya tajuk ke orang yang membutuhkan ngeun sedekah. Ini kira-kira beda.